Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu subhanahu wa nasta'inuhu wa nashkuruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر عدائنا وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم Sadaqallahul Aliyyul Azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nar 70 kharifa. Wa qala aidan aktharu khataaya ibni Adam min lisanihi. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita perbahaskan insyaallah taala. Tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita sambung pengajian kita pada membahaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Yang diambil daripada kitab Sulam Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Begitu juga dengan kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita dah sebutkan bahawa perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad terbahagi ia kepada tiga, yaitu sama ada kufur dari sudut i'tiqad ataupun kufur dari sudut kufur dari sudut perbuatan, dan yang ketiga kufur dari sudut perkataan. Dan perbahasan berkaitan dengan kekufuran ini tuan-tuan, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh kufur dari sudut i'tiqad, perbuatan dan perkataan ini, ia adalah satu pengetahuan yang fardu ain, yang wajib ke atas setiap mukallaf mengetahuinya dan mempelajarinya. Dan pengetahuan tentang perkara-perkara ridah
perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, ia adalah satu perkara yang sangat mustahak supaya seseorang itu dapat menjaga dan memelihara akidahnya, iman dan Islamnya itu, daripada perkara-perkara yang merosakkan, membatalkan dan memutuskan Islam dan imannya. Boleh jadi tuan-tuan, seseorang itu disebabkan kejahilannya berhubung perbahasan berkaitan dengan ridah ini tuan-tuan, boleh jadi dia terlibat dengan salah satu daripada perkara-perkara yang menyebabkan dia terkeluar dari Islam, sedangkan dia tak sedar akan perkara tersebut. Dan ini adalah satu perkara yang sangat bahaya bagi dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan pembahagian ridah kepada tiga itu, ridah dari sudut i'tiqad, ridah dari sudut perbuatan dan ridah dari sudut perkataan, ia berdalilkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ridah dari sudut i'tiqad ada dalilnya daripada Al-Quranul Karim. Ridah dari sudut perbuatan ada dalilnya daripada Al-Quranul Karim. Dan begitu juga ridah dari sudut perkataan ada dalilnya daripada Al-Quranul Karim. Dan pembahagian ridah kepada tiga ini tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang ma'ruf, yang sangat diketahui, yang sangat masyhur di kalangan para ulama, khususnya para ulama fiqah, kerana ia berkait dengan hukum hakam yang lain dalam dari sudut fiqah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahkan para fuqaha, para ulama empat mazhab ada membahaskan tentang pembahagian ridah kepada tiga ini beserta contoh-contohnya tuan-tuan dan kitab-kitab mereka. Sebagai contoh, kalau Imam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, begitu juga dengan Asy-Syarbini dalam kitab beliau Al-Iqna', itu dengan Syekh Zakaria Al-Ansari, juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad dalam kitab-kitab mereka. Manakala dari sudut mazhab Hanafi, sebagai contoh Ibn Abidin dalam kitab beliau Raddul Muhtar ala Durril Muhtar, menyebutkan tentang pembahagian ridah kepada tiga satu contoh-contohnya. Manakala tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mazhab Hanbali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, di kalangan mereka adalah Ad-Dusuqi dalam kitab beliau Hasyiah ala Syarhil Kabir. Manakala yang bermazhab Maliki, sebagai contoh Syekh Muhammad Ilaysh Al-Maliki atau Syekh Muhammad Ilish Al-Maliki, begitu juga dengan Al-Buhuti dalam kitab beliau Syarah Muntahal Iradat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, satu perkara yang gharib, satu perkara yang pelik, seandainya seseorang itu berkata bahawa tidak ada di kalangan para ulama yang membahaskan tentang pembahagian ridah kepada tiga dalam kitab-kitab mereka. Pelik tuan-tuan. Seolah-olah orang yang berkata bahawa pembahagian ridah kepada tiga ini adalah perkara yang tak pernah dibuat oleh para ulama, seolah-olah dia berkata, wahai manusia, ketahuilah bahawa betapa saya ini seorang yang jahil dalam perbahasan ilmu agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di kalangan ulama muasarah, di kalangan ulama yang hidup pada zaman sekarang ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, yang ada membahaskan ridah kepada tiga ni adalah Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Subhanallah al-azim, penjelasan tentang pembahagian ridah kepada tiga beserta contoh-contoh yang berkaitan, ia adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahak untuk kita ketahui dan kita pelajari demi untuk kita menjaga dan memelihara akidah dan pegangan kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Dan di antara tiga-tiga perkara, tiga pembahagian tadi, riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perbuatan, dan riddah dari sudut perkataan. Riddah dari sudut perkataan itu contohnya paling banyak. Bahkan kata ulama tidak terhitung banyaknya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam min lisanih. Yani kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Adam berpunca daripada lidahnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Kebanyakan daripada dosa yang dilakukan oleh seseorang anak Adam di atas muka bumi ini tuan-tuan adalah dosa yang berkait dengan dosa yang berpunca daripada lidahnya. Sebab itulah tuan-tuan kata ulama, al-lisan jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan saiznya kecil akan tetapi jenayahnya itu begitu besar tuan-tuan. Boleh jadi dengan sebab lidah seseorang itu terlibat dengan dosa besar, dan boleh jadi juga tuan-tuan dengan sebab lidah seseorang itu terjerumus dalam kekufuran. Wal'iyadu billahi min dhalik. Maka kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, "Famin al-awwal asy-syakku fillahi aw fi rasulihi aw al-qur'ani aw al-yawmil akhir aw al-jannati aw an-nar aw ath-thawabi aw al-iqab aw nahwi dhalika mimma huwa mujma'un 'alayhi aw i'tiqadu qidamil 'alami wa azaliyyatihi bi jinsihi wa tarkibihi aw bi jinsihi faqat." Atau nafi sifat min sifatillah alwajibah lahu ijma'an ka kaunihi 'alima. Maka kata ulama, di antara contoh-contoh bagi riddah dari sudut i'tiqad, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar ia daripada Islam adalah ragu-ragu pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Asyakku fillah, ragu-ragu pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kufur. Ataupun tuan-tuan dia berbelah bagi, Allah taala ada ke tak ada, ada ke tak ada, wujud ke tak wujud, maka terkeluar ia daripada Islam. Begitu juga salah ragu-ragu pada salah satu daripada sifat-sifat 13 yang telah lalu kita bahaskan sebelum ini tuan-tuan, iaitu sifat-sifat ataupun 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsihi, dan seterusnya. Barang siapa yang ragu-ragu pada salah satu daripada sifat 13 tersebut, ragu-ragu sama ada Allah taala itu berkuasa atau tidak berkuasa, berkehendak atau tidak berkehendak, maha mengetahui ataupun tidak, pengetahuannya itu tidak meliputi segala sesuatu, sama ada Allah Subhanahu wa taala mendengar ataupun tidak mendengar, melihat ataupun tidak melihat, ragu-ragu pada salah satu daripada sifat 13 itu tuan-tuan menyebabkan seseorang itu terkeluar ia daripada Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Au fi rasulihi, ataupun ragu-ragu pada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahil azim. Orang yang ragu-ragu pada pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini terkeluar ia daripada Islam. Dia bukan muslim. Adapun ragu-ragu pada kerasulan Nabi Allah Khadir alaihi salam, ini tidaklah membawa seseorang itu kepada hukum kufur. Sebab apa tuan-tuan? Kerana status
Nabi Allah Khadir alaihi salam ini tuan-tuan diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahawa Nabi Khadir alaihi salam adalah seorang nabi. Ada di kalangan ulama yang berpendapat bahawa Nabi Khadir alaihi salam adalah seorang nabi lagi rasul. Dan ada di kalangan para ulama yang berpendapat bahawa Nabi Khadir alaihi salam bukan nabi, bukan rasul, bahkan beliau hanyalah seorang wali di kalangan para wali Allah. Akan tetapi tuan-tuan, di sisi jumhur para ulama ataupun qaul yang rajih, qaul yang lebih kuat, mengatakan bahwasanya Sayyidina Khadir alaihi salam adalah seorang nabi di kalangan para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka ragu-ragu pada pengutusan seorang rasul yang mana kerasulannya itu diketahui dalam agama secara daruri, maka orang ini tuan-tuan terkeluar ia daripada Islam, wal'iyadzu billahi min dzalik. Begitu juga ragu-ragu pada Al-Quran, yakni ragu-ragu pada penurunan Al-Quranul Karim ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ada ragu-ragu dalam dirinya, dalam hatinya tuan-tuan, betul ke Al-Quran ini diturunkan ke Nabi Muhammad ataupun tersilap? Adakah benar Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Sayyidina Jibril alaihi salam? Tak kala nak turunkan Al-Quran itu, Sayyidina Jibril alaihi salam tersalah orang. Asalnya nak turunkan kepada Sayyidina Ali, kemudian tersilap orang pergi turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Orang yang seperti ini juga tuan-tuan terkeluar ia daripada Islam. Ataupun seorang yang ragu-ragu pada kewujudan hari kiamah ataupun hari akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ragu-ragu pada kewujudan hari akhirat menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Apatah lagi tuan-tuan kalau seseorang itu menafikan tuan-tuan adanya hari akhirat, maka orang ini juga tuan-tuan terkeluar dari Islam. Juga kata tuan Syekh, awil jannati awil nar, ragu-ragu pada kewujudan syurga dan ragu-ragu pada kewujudan neraka, ini juga tuan-tuan menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun kalau seseorang itu dia menafikan kewujudan syurga sekarang ini, dia tidak menafikan kewujudan syurga secara mutlak, yang dinafikan adalah wujudnya syurga sekarang. Dia kata syurga sekarang ni mana ada lagi, syurga ni masa hari akhirat nanti baru ada, sekarang masih tak ada, sekarang masih belum wujud lagi syurga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini tidaklah dihukum kufur ke atas orang yang seperti ini. Yang dihukum kufur adalah apabila seseorang itu dia menafikan kewujudan syurga dan kewujudan neraka secara mutlak, itu dihukum kufur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Begitu juga tuan-tuan, seseorang yang mendakwa bahawa alam ini qadim, mendakwa bahwasanya alam ini qadim, alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, ataupun dalam erti kata yang lain, mendakwa bahwasanya alam ini bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ia wujud dengan sendirinya. Wal'iyadzu billahi min dzalik, maka ini terkeluar, ini juga menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Sama ada tuan-tuan mereka mendakwa bahawasanya alam ini qadim dengan jenis dan afradnya ataupun dengan jenisnya sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apa maksud di sini tuan-tuan? Ada sebahagian di kalangan manusia tuan-tuan, khususnya golongan ahli falsafah,
Mereka mendakwa kononnya alam ini wujud dengan sendiri. Alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan ahli falsafah dalam hal ini, tuan-tuan, dalam perbahasan ini terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama mendakwa bahawasanya alam ini jenis dan afradnya baharu. Jenis dan afradnya qadim. Jenis seumpama kemanusiaan, afrad individu-individu yang berada di bawah jenis tersebut seumpama Omar, Zaid, Ali, Zainab dan sebagainya. Jadi kata mereka, sebahagian di kalangan ahli falsafah ini, tuan-tuan, berpendapat bahawa alam ini secara mutlak tiada permulaan bagi kewujudannya, sama ada jenis ataupun afradnya. Manakala tuan-tuan, kata ulama, golongan ahli falsafah yang baharu, yang terkemudian, mereka ini, tuan-tuan, mendakwa bahawasanya alam ini jenisnya qadim, akan tetapi afradnya baharu. Ya, ini sebagai contoh, kemanusiaan itu tiada mula, kemanusiaan itu qadim, sedangkan setiap individu-individu yang berada di bawah jenis tersebut, seumpama Omar, Osman, Ali, Zaid, Zainab dan sebagainya, itu adalah baharu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada golongan ahli falsafah yang lama ataupun baru, tuan-tuan, kedua-dua mereka itu terkeluar ia daripada Islam. Dihukum kufur oleh para ulama dengan persepakatan para ulama seperti mana yang telah dinukilkan oleh Az-Zarkashi dalam kitab beliau Tashnif Al-Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh rahimahullah taala lagi, أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. Ataupun menafikan satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara ijma, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dengan persepakatan para ulama, seperti bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Nah, ini tuan-tuan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang ragu-ragu pada salah satu sifat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang menafikan satu sifat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini, tuan-tuan, terkeluar daripada Islam, dihukum kufur wal'iyadzu billahi min zalik. Belajar sifat 13, tuan-tuan, ia satu perkara yang wajib, fardu ain. Barang siapa yang tidak mempelajari sifat 13 bermula daripada wujud sampailah al-kalam, maka mereka ini, tuan-tuan, muqassir, orang yang telah melalaikan kewajipan mereka, kewajipan yang telah Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka. Adakah dihukum kufur orang yang tidak belajar sifat 13? Tidak. Orang yang tak belajar sifat 13 tidak dihukum kufur, melainkan seandainya, tuan-tuan, ada dalam hatinya itu, ada dalam dirinya itu pegangan-pegangan yang bertentangan dengan makna daripada sifat 13. Contoh, dia tak pernah belajar sifat 13, tak pernah tahu tentang wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak pernah tahu tentang syarahannya. Tapi dalam masa yang sama, dalam hatinya, tuan-tuan, dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy, ataupun dia mendakwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit, ataupun dia mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada baginya tangan, kaki, jari, betis dan sebagainya, ataupun dia cuba menggambarkan, cuba mentasawurkan Allah Subhanahu wa taala dalam pemikirannya,
Lalu dia mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu putih macam awan yang besar di atas langit. Ataupun dia kata Allah Ta'ala itu bercahaya dengan cahaya yang begitu terang. Wal'iyadu billahi min zalik. Maka orang ini tuan-tuan terkeluar berislam. Dia tak pernah belajar sifat 13. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dalam masa yang sama dalam hatinya ada pegangan yang bertentangan dengan salah satu makna daripada mana-mana sifat 13. Maka orang yang seperti ini terkeluar ia daripada Islam. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Tapi kalau hanya semata-mata tak belajar sifat 13, namun dalam hatinya itu tak ada i'tiqad ataupun keyakinan yang bertentangan dengan salah satu makna daripada mana-mana sifat 13, dia tak dihukum kufur. Cuma tinggal lagi dia berdosa besar. Kalau dia mati dalam keadaan sedemikian, maka dia mati dalam keadaan fasiq. Dia mati dalam keadaan fasiq. Mati dalam keadaan melakukan dosa besar, wal'iyadzu billahi min dzalik. Sebab apa? Sebab dia melalaikan tanggungjawab dan kewajipannya dalam menuntut ilmu fardu ain, yang salah satu perbahasannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi perbahasan sifat 13. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tak pernah belajar sifat 13 kena cari guru, kena azam untuk belajar sifat 13 sebelum kita meninggal dunia. Kerana ia perbahasan yang sangat penting tuan-tuan, perbahasan yang membawa kita mengenal Tuhan yang kita sembah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kata Tuan Syekh, di antara i'tiqad-i'tiqad kufur adalah apabila seseorang itu menafikan satu sifat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ijma'. Dia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui ataupun mendakwa kononnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengetahui perkara-perkara juz'i. Adapun benda-benda yang kulli, mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala pengetahuannya itu tidak meliputi akan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini. Yani Allah Ta'ala, kata mereka, Allah Ta'ala yang menciptakan jasad manusia, Allah Ta'ala tahu tentang jasad manusia, akan tetapi secara detail apa yang dilakukan oleh seseorang manusia pada tiap-tiap hari dalam kehidupannya itu Allah Ta'ala tak tahu. Auzubillah, hukumnya kufur. Ataupun mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengetahui tentang sesuatu perkara setelah perkara tersebut berlaku, baru Allah Ta'ala tahu. A'udzubillah, ini juga dihukum kufur. Kita aja macam tu tuan-tuan. Kita hanya mengetahui tentang sesuatu perkara setelah perkara tersebut berlaku. Adapun sebelum perkara tersebut berlaku, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku secara detail dan secara tafsil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada seorang ulama tuan-tuan, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih, Al-Hafiz Ibnu Al-Juzai. Beliau ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih, di kalangan ulama yang bermazhab Maliki, berasal daripada Andalus. Beliau ada mengarang kitab pada membahaskan ilmu fardu ain. Tetapi Ibnu Juzai ini tuan-tuan, Masya Allah, beliau begitu cinta kepada jihad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sehingga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Fardhu Ain yang dikarang oleh beliau, pada akhir kitab tersebut dibahaskan tentang satu fasal. Dibahaskan fasal pada menerangkan tentang jihad. Punya cintanya beliau kepada jihad tuan-tuan, sehingga dalam kitab Fardhu Ain yang dikarang oleh beliau, pada akhir kitab tersebut dibahaskan tentang jihad,
dan beliau berkata bahawa perbahasan ini adalah perbahasan yang fardu kifayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sehingga akhirnya tuan-tuan, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat beliau untuk berjihad. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya beliau keluar berjihad bersama dengan tentera muslimin menentang orang-orang kafir pada zaman tersebut, dan akhirnya dia gugur syahid di medan perang. Ibnul Juzai, seorang ulama yang sangat cinta kepada jihad, dan akhirnya dia gugur syahid di medan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah taala kurniakan kepada kita syahid. Allahumma rzuqna syahadah bijahin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ibnu Juzai, tuan-tuan, dalam kitab beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, beliau pernah berkata, Ibnu Juzai ini pernah berkata, "Man nafa qudratallahi ala kulli syai'in kafirun bil ittifaq." Kata Ibnu Juzai, barang siapa yang menafikan kudrat Allah, yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala sesuatu, maka orang ini adalah orang yang kafir dengan persepakatan para ulama. Allahu Akbar, satu nas, satu pernyataan atau satu kenyataan yang jelas daripada para ulama, daripada ulama, daripada beliau yaitu Ibnu Juzai. Orang yang menafikan, tuan-tuan, yang menafikan salah satu daripada sifat 13 ini, mereka dihukum kufur. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sifat 13 itu, tuan-tuan, dalilnya termaktub jelas di dalam Al-Quranul Karim. Daripada sifat wujud sampailah sifat kalam, dalil-dalilnya, tuan-tuan, ada dalam Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang menafikan salah satu sifat daripada sifat-sifat tersebut, maka sungguh orang ini pada hakikatnya telah pun mendustakan Al-Quranul Karim. Dan orang yang mendustakan Al-Quran, hukumnya terkeluar daripada Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang itu kata, kalau dia menafikan salah satu daripada sifat 13 atas dasar kononnya dia jahil, dia tak tahu bahwasanya ada sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa taala, alasan yang seperti ini, tuan-tuan, la yuqbal, tidak diterima. Dia menyamakan antara Allah dan makhluk. Kemudian bila kita tegur dia, dia kata saya tak tahu pula Allah taala tu tak sama dengan makhluk. Alasannya, tuan-tuan, tak diterima. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kata para ulama, kesemua sifat 13 itu bermula daripada wujud sampailah habis sifat kalam itu semata-mata menggunakan akal manusia mampu untuk mencapainya. Walaupun tak ada nas daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menyebutkan tentangnya. Tuan-tuan, sifat 13 ni, tuan-tuan, ia perkara yang makul. Makul ni maksudnya benda yang boleh diakalkan. Yani akal kita mampu untuk mencapainya walaupun tidak ada nas Al-Quran, daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menceritakannya ataupun yang mengkhabarkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Maka sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mendakwa ataupun yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala sesuatu, maka orang ini terkeluar dari Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, ada seorang ni, masya-Allah, umurnya, tuan-tuan, dah 63 tahun. Masa tu, masa dia jumpa saya tu, dia nak dah siap-siap nak pergi haji. So bila saya jumpa dengan haji, tuan haji sebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biasanya saya akan sembang tentang akidah lah. Saya kata di antara i'tiqad-i'tiqad umat Islam, i'tiqad yang benar, meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya.
Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy. Allah taala bukan di langit, Allah taala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana. Kemudian dia kata, "Eh ustaz, betul ke ustaz? Pak cik selama ni pak cik meyakini bahawa Allah taala itu duduk bersemayam di atas arasy." Subhanallahil azim. Tuan-tuan, umur 63 tahun dah siap nak, dah apa masa tu dia dalam persiapan nak pergi tunaikan haji. Ya Rabb. Dia tak sedar pak cik tersebut, tuan-tuan, masya-Allah, tak sedar bahawasanya sepanjang hidup dia di atas dunia ni, tuan-tuan, sehinggalah pada hari tersebut dia beriktikad dengan i'tiqad yang kufur, menyamakan antara Allah dan makhluk, sehingga mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arasy seperti seperti pegangannya golongan Yahudi dan golongan Wahabi. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu saya kata, pakcik, ini adalah satu i'tiqad yang bertentangan dengan i'tiqad Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad pakcik ini adalah satu pegangan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam. Yang betul adalah meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya, dan Allah ada tanpa bertempat. Pakcik kena kembali semula kepada Islam. Saya pun ajarkan kepadanya syahadah. Dia ucap syahadah semula, tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya tuan-tuan. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah mesti dipelajari, wajib dipelajari. Okey? Jangan dilalaikan tuan-tuan perkara ini. Dan saya jumpa juga tuan-tuan, seorang datang ke pondok saya. Ini mu'alaf, masa tu dia dah 6 tahun belajar, dah 6 tahun mu'alaf, dah 6 tahun memeluk Islam. Datang ke tempat saya nak belajar bahasa Arab. Pun saya sebelum saya masuk detail dalam apa bahasa Arab ni tuan-tuan, saya ajarkan dulu akidah kepadanya. Bila saya cerita bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala tidak sama dengan makhluknya, Allah Taala tidak ada baginya anggota badan yang kecil, anggota badan yang besar, tidak ada baginya tangan, muka dan sebagainya, dia kata, "Ustaz." Dia kata, "Ustaz, saya selama ni saya meyakini bahawasanya Tuhan Allah tu," dia kata Allah. Allah lah dia orang Cina, tuan-tuan. Dia kata Tuhan Allah itu adalah seorang yang rupa parasnya sangat handsome, sangat tampan, sangat segak, katanya. Dan Tuhan Allah itu katanya duduk di apa, berdiri di depan pintu syurga menunggu hamba-hambanya untuk masuk bersama-sama dalam syurga. Wallahu a'lam min dzalik. 6 tahun tuan-tuan dah peluk Islam, tapi subhanallah, tidak dikurniakan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang sepatutnya dia menuntut ilmu, yang boleh membimbingnya. Maka saya ceritakan perkara yang benar, kemudian saya minta dia kembali semula kepada Islam, kerana keislamannya sebelum itu tidak sah. Dia pun ucap syahadah semula, alhamdulillah. Pakcik itu dari Kelang dia datang, tuan-tuan, ke Kota Damansara, ke pondok saya untuk nak belajar. Subhanallahil azim. Sangat bagus, sangat kuat semangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, maka barang siapa yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Taala, maka orang ini, tuan-tuan, terkeluar ia daripada Islam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atau nisbah ma wajib tanzihuhu anhu ijma'an kal jism. Di antara i'tiqad-i'tiqad yang kufur adalah apabila seseorang itu menyifatkan Allah Subhanahu wa Taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat yang wajib Allah Subhanahu wa Taala disucikan daripadanya. Menyifatkan Allah Taala dengan sifat-sifat yang mustahil Allah Taala bersifat dengannya. Seumpama mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim. Jisim ni tuan-tuan maknanya sesuatu yang ada baginya panjang, lebar dan kedalaman, yang ada baginya ukuran dan ia boleh dicerai pisahkan.
ataupun mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada tangan, ada anggota tangan, ada anggota badan yang tertentu, ataupun mendakwa kononnya Allah Ta'ala berada di satu tempat yang tertentu. Ini tuan-tuan, sekarang ni kita dah masuk bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita di bulan Rajab dan Syaban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, amin ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan, pada bulan Rajab biasa akan ada satu musim, khususnya pada akhir bulan Rajab tuan-tuan, akan ada ramai ustaz-ustaz yang akan membahaskan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj, perjalanan yang penuh barakah pada waktu malam yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, dari kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestin, kemudian dari Palestin diangkat naik ke atas langit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awas, sebahagian di kalangan mereka meyakini bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit pada malam Mi'raj untuk bertemu dengan Allah, dan ini adalah satu perkara yang dusta, tidak benar dan bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit pada malam tersebut tuan-tuan, hikmahnya adalah untuk diperlihatkan kepada baginda perkara-perkara luar biasa yang berada di alam ulwi. Perkara-perkara luar biasa yang berada di alam ulwi. Alam ulwi ini tuan-tuan maknanya langit dan segala perkara yang berada di atasnya. Pada malam tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Rasulullah bertemu dengan penjaga bagi setiap langit tersebut. Setiap langit ini ada pintu tuan-tuan. Pintu langit pertama ada dua pintu. Langit-langit yang lain ada satu pintu. Dan pada setiap langit itu pula tuan-tuan ada nabi-nabi yang telah pun ready di langit tersebut untuk mengalu-alukan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan Rasulullah. Dan ada sebahagian manusia tuan-tuan, mereka kata bila Rasulullah naik ke atas langit yang ketujuh, Rasulullah sampai di satu tempat di mana di tempat itu ada satu kamar, ada satu kamar yang indah, cantik. Dan ada malaikat yang sedang mengawasi, yang sedang berjaga, mengawal pintu tersebut. Lalu kata mereka, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di depan pintu kamar itu, malaikat yang berada di depan itu, yang berkawal itu berkata, nanti dulu wahai Muhammad, tunggu di sini, kerana Tuhanmu sedang melakukan solat dalam bilik ini. A'udzubillahi min dzalik. Katanya nanti dulu Nabi Muhammad, tunggu di sini wahai Muhammad, Tuhanmu sedang solat dalam bilik ini. A'udzubillah. Ini yang tukar dan kufur tuan-tuan. Adapun tuan-tuan kisah di mana baginda sallallahu alaihi wasallam turun naik. Dapat diwahyukan kefarduan solat 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun ke langit yang ke-6. Bertemu dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Sayyidina Musa tanya, wahai Muhammad, berapakah yang telah difardukan ke atas umatmu daripada solat? Maka kata Rasulullah, 50 waktu. Maka kata Sayyidina Musa alaihi salam, wahai Muhammad, pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan kefarduan tersebut ke atas umatmu, kerana umatku difardukan ke atas mereka 2 waktu sehari semalam. Tu pun ramai yang tak buat, apatah lagi 50 waktu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik semula ke atas. Naik ke mana tuan-tuan? Bukan naik ke satu tempat yang di mana di situ ada Allah Subhanahu wa taala melakukan tawar menawar, bertemu dan minta kurang. Tidak tuan-tuan.
Baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat di mana baginda diwahyukan akan kefarduan solat. Bukan naik ke satu tempat di mana di situ ada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah taala di situ serta buat tawar menawar, minta diskaun. Tak, tuan-tuan. Subhanallah al-Azim, itu adalah satu cerita dusta. Yang benar adalah Rasul SAW naik ke satu tempat di mana baginda diwahyukan akan kefarduan solat di sana. Bukan Nabi naik ke tempat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sana, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Jadi kata ulama, kata Tuan Syekh, barang siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat yang wajib disucikan Allah Ta'ala daripada sifat tersebut, maka sungguh orang ini terkeluar ia daripada Islam. Mendakwa Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arasy menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Meyakini Allah Ta'ala itu macam cahaya, maka ini juga terkeluar daripada Islam. Meyakini Allah Ta'ala itu ada wajah, ada rupa paras yang cantik dan segak, juga terkeluar daripada Islam. Meyakini bahawasanya Allah Ta'ala ada anggota tangan, tetapi tangan Allah Ta'ala tidak sama dengan tangan manusia, ini juga tentuan terkeluar daripada Islam. Mendakwa Allah Ta'ala itu ada tangan, ada kaki, ada jari, ada betis, ada mata, ada muka, dengan maksud anggota, semua ini tuan-tuan menyebabkan seseorang itu terkeluar ia daripada Islam. Meyakini bahawasanya Allah Ta'ala berada di atas langit, wal'iyadzu billahi min dzalik, juga terkeluar daripada Islam. Meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir dengan zatnya, juga ini juga tuan-tuan terkeluar ia daripada Islam. Karena kesemua perkara itu tuan-tuan adalah perkara yang mustahil, yang maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benda yang macam ni tuan-tuan, orang yang menyamakan antara Allah dan makhluk, sungguh orang ini telah mendustakan ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura dan ayat yang ke-4 dari surah Al-Ikhlas. Ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan pula contoh-contoh yang lain. Kata Tuan Syekh, "Au tahlilu muharramin bil ijma', ma'lum min ad-din bid darurah." Menghalalkan sesuatu yang haram dalam Islam dengan persepakatan para ulama, itu nanti akan datang perbahasannya insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak, cucu-cucu kita. Penyakit-penyakit yang dialami oleh pasangan kita, ibu dan ayah kita, jiran-jiran kita, sahabat hadai kita serta guru-guru kita. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kejayaan kepada kita dalam peperiksaan yang akan kita duduki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada pagi ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani,
وبجاه الشيخ عبد الله العبدري رحمهم الله امين رب العالمين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akramakumullah.